kan terkenal cowok yang bisa dibilang inner beauty ya kalau perempuan bisa boleh. Itu sampai ada berkarisma di foto, di foto sampai bilang siapa cowok ganteng Indonesia. Gitu ya. Ya. Perempuan yang suka sama gue gimana? Kalau saya nggak pernah ngerasa itu semua gitu. Kalau terserah ya, lepas dari orang ngomong ini ngomong itu, saya nggak, saya sadar diri kok. Saya sering ngaca aja kan. Jadi kalau ada orang yang ngomongin gitu, saya alhamdulillah gitu. Karena pro dan kontra pasti ada gitu. Karena saya 4 tahun saya berhenti dari Kangen Band, terus saya balik lagi ke Kangen Band, bakalan ada masalah yang kayak gini, saya sudah tahu gitu. Pasti ada yang ngina, ada yang muji, ada yang gitu, biasa aja. Kalau saya berpikirnya saya lihat ketika orang itu ngina saya lihat viewersnya. Kalau viewersnya lebih kecil dari saya, buat apa saya dengerin? Tapi kan Dika digadang-gadang nih kayak Ariel Noah yang banyak banyak masalah, tapi setelah sensasinya ini apa sih kayak banyak yang suka perempuan digadang-gadang kan mirip. Kalau A mah wajar lah, kalau A kan emang ganteng, laki aja suka gitu kan, apalagi cewek gitu. Artinya gitu loh, sukanya dan petik gitu loh, mengagumi. Saya juga sebelum di Kangen Band saya juga nonton konsernya dulu waktu Peter Pan. Saya ngefan juga kebetulan kan. Tapi kalau masalah dia dibanding-bandingin dengan jauh lah, aneh. Tapi ketemu BMW, ketemu gerobak. Ya enggak boleh gitu lah. Artinya gini.